Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu nastariqu tablighu al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah isnin Cianjur ijtihadan wajtihadan fi da'watil islam. Allahu akbar. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka yang sibuk dengan urusan sehari-harinya kadangkala lupa terhadap Tuhan yang maha kuasa. Seakan-akan urusannya tersebut membuat dirinya akan selamanya di dunia. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di tembok Ka'bah, bukan dalam salat berjamaah, bukan pula di dalam masjid, melainkan pada keterisolasianmu, pada mulut yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Hikmah di balik adanya pandemi ini, corona menutup bar, klub malam, rumah bordir, kasino, dan tempat-tempat orang melupakan Tuhan. Corona melemahkan diktator dunia yang sangat sombong. Corona menyadarkan kita semua akan apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami memberikan pesan kepada brother and sister billah yang tilawah Qur'annya masih sedikit, mari tambah jamnya. Yang hafalan Qur'annya masih sedikit, mari tambah hafalannya. Karena kemungkinan Anda menjadi imam tarawih di rumah Anda sendiri. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Marilah memohon ampunan kepada Allah agar terhindar dari wabah corona.